Hi everyone, welcome back again to my channel and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me now. And today I'm going to have another reactions video. Yes, as always, and today's topic is going to be the topic that is given or recommended by my friends. And I'm going to give shout out to my friends. He is Hafaziro. Thank you brother for giving me these recommendations. And I found that this topic is very interesting. And I cannot wait to share this topic with all of you, with all of my viewers and subscribers there. And here, the topic is going to be about very sensitive, very hot, and very exciting actually to discuss about. And I hope that you guys also can give your idea in the comment box about this topic. The topic for today is going to be about, apakah benar bendera Malaysia meniru bendera Amerika Serikat? Wow, it's a very hot and exciting and interesting topic to discuss. And I have very beautiful and very inspiring video about this one. I haven't watched it and I really want to watch this video together with you. Okay everyone, without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Benarkah bendera Malaysia meniru bendera Amerika? Ini jawapannya. Assalamualaikum. Tahukah anda asal bendera di Nusantara ini adalah diambil dari bendera dan panji empayar Kerajaan Maritim Majapahit. Ada dua jenis panji Kerajaan Majapahit. Pertama yang dipanggil Sang Saka Merah Putih, iaitu warna merah di atas dan putih di bawah. Inilah bendera yang dipakai oleh Indonesia kini. Tahukah kita ada satu lagi panji atau bendera yang biasa dipakai di Nusantara? Ia adalah bendera jalur merah putih dengan 9 jalur. Ia dipanggil Sang Saka Gula Kelapa. Kedua-dua bendera ini iaitu Sang Saka Merah Putih dan Sang Saka Gula Kelapa adalah bendera dan panji Kerajaan Melayu Majapahit yang menguasai maritim pada suatu masa dahulu. Apa yang menarik, oleh kerana bendera jalur merah putih ini gah di lautan, Company Hindia Timur Inggeris KHTI, yakni syarikat perdagangan Inggeris, meniru dan memakai bendera ini kerana bendera Majapahit itu dikibar di sebahagian besar Kepulauan Rempah. Dengan memakai bendera jalur merah putih ini memudahkan Inggeris untuk berurusan dengan Nusantara. Cuma mereka menambah dengan meletakkan bendera Union Jack di sebelah kirinya. Sebenarnya, soalan yang patut ditanya, dari mana asal jalur merah putih pada bendera Amerika itu? Adakah ia diambil dari bendera Company Hindia Timur Inggeris ini? Jawapannya, ya. Inggeris bukan sahaja berkuasa atas Amerika, bahkan mereka memonopoli perniagaan teh di Amerika Utara melalui KHTI ini. Apabila para pejuang kemerdekaan Amerika dapat mempengaruhi kemerdekaan bagi Amerika Syarikat dari British pada 4 Julai 1776, mereka terus memakai strip merah putih ini demi mendapat kepercayaan British. Selama 2 tahun, bendera strip merah putih masih menjadi sebagai bendera tidak rasmi mereka. Namun setelah mencapai kemerdekaan dari British, mereka masih mengekalkan strip merah putih. Apa yang mereka buat adalah menambah bintang dan warna biru di sebelah kiri bendera. Ini membuktikan bendera Amerika sendiri adalah berasal dari bendera KHTI, dan KHTI ambil jalur itu dari bendera Empire Majapahit dulu. So tak payah klaimlah dengan menyatakan bahawa bendera kita meniru Amerika. Bahkan terjawab bendera Malaysia tidak meniru bendera Amerika, kerana bendera Amerika itu sendiri diambil asalnya dari bendera Empire Majapahit melalui Company Hindia Timur Inggeris. Oleh itu, sudah sampai masanya kita wajib berbangga dengan bendera kita yang telah dicipta oleh Muhammad bin Hamzah pada tahun 1949, yang merupakan seorang arkitek JKR Johor. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengibarkannya. Ayuh banggalah menjadi rakyat Malaysia dan kibarkanlah jalur gemilang. Ini bukan sekadar cerita, tetapi untuk kita terus kuat melaksanakan transformasi ke arah lebih baik. Sebarkanlah demi perubahan. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. It sounds super amazing. You know what? Watching this, it just bring tears to my eyes. To see that at the very basic root, we are just brothers and sisters. We are just really one, guys. Indonesia and Malaysia is really one. At the very beginning, before those colonial coming and colonize us, kita tuh basicnya sama. Berasal dari
root ataupun akar yang sama. Kenapa harus kita permasalahkan itu sampai sekarang? Yang seharusnya kita permasalahkan itu adalah kenapa orang-orang itu datang menyerang kita, menjajah kita, dan menjadikan kita terpecah belah seperti ini. To see this is really frightened my mind. Sungguh aku baru pertama kali tahu, even this is the first time I heard about this information, bahwasanya bendera kita itu adalah sama pada awalnya, diambil dari sumber yang sama. Apakah benar Malaysia itu imitate atau meniru bendera Malaysia? Sesungguhnya tidak seperti itu. Malahan sebenarnya mereka, British, sempat mengimitate bendera kita, mengikuti bendera kita, mencontoh bendera kita, yang hingga sekarang Amerika pun gunakan. Sesungguhnya mereka mengimitate ataupun mengikuti bendera yang ada di pada Malaysia ini. Wow, jalur 9 tersebut. Sehingga Malaysia sehingga sekarang pun menamakan benderanya, kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, adalah jalur gemilang. Keren. Tadi nonton ini sambil kayak mau menitikkan air mata gitu. Wow, kita tuh satu. Itu tuh benar-benar come from the very same root. Itu sih yang aku benar-benar kagum dari penjelasan video ini. Dan semoga kalian juga di situ merasakan hal yang sama, bahwasanya kita Malaysia ini itu why we have to keep bothering it to each other. Why so many people, ada beberapa netizen yang masih sangat suka untuk giving negative comment to each other. Come on guys, nggak perlu, apa sih gunanya? Di satu sisi kamu terus melakukan itu, tapi di sisi lain kita keep need to each other. Kami butuh Malaysia, Malaysia butuh Indonesia. We love each other. Berapa banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, dan berapa banyak orang Malaysia yang menikahi orang Indonesia. It's fact. We love each other. Ya, mungkin kalaupun ada negatif komen seperti aku bilang tadi, itu hanya orang-orang yang tangannya gatal atau jari-jarinya gatal, inginnya tidak ada kerjaan. Keep bashing to each other. Yes, seperti itu. Satu fakta yang mencengangkan, yang benar-benar kenyataan itu adalah kita mungkin suka sekali bashing to each other di media sosial, di dunia maya. Tapi di kenyataan, di dunia nyata, ketika kita bertemu, it's very rare to see Indonesian people fight with Malaysian people. Okay, we talk about supporter bola. It happens. It not only happens between Indonesia and Malaysia. Even di dalam Indonesia pun, between club supporters itu aja fight antar klub Indonesia satu dan klub Indonesia yang lain. So, ini bukan menjadikan sebuah tolak ukur bahwa Indonesia membenci Malaysia atau Malaysia membenci Indonesia. Hal ini terjadi biasa aja. Tapi setelah itu ya udah. Setelah mereka selesai nonton bola and fight, and then ya udah selesai. Nggak berlarut-larut. Begitulah hubungan kita sebenarnya. Tidak ada masalah. Kalaupun dibilang Indonesia membenci Malaysia atau Malaysia membenci Indonesia, menurut saya itu tidak ada fakta dan tidak ada realita yang menunjukkan ke arah situ. Bahkan kita benar-benar saling mendukung dan saling membantu sama lain. Terlebih lagi Malaysia benar-benar sudah sampai hingga saat ini. I witness it by myself, I experience it by myself. You guys really helping Indonesia. Ketika Indonesia berada di masa ketika tsunami datang ke Indonesia, you guys are the first one. Selalu ada di situ menawarkan bantuan. Bukan hanya menawarkan bantuan, ada di situ dan memberikan bantuan. Terima kasih banyak. That's what brother is for. Buat kalian yang selalu bertanya apakah bendera kalian mirip dengan Amerika Serikat, kenapa itu mirip? Jadi jangan khawatir bahwasanya tidak ada sama sekali dari Malaysia yang imitate atau meniru bendera Malaysia. Malah sebaliknya, mereka yang meniru bendera-bendera kita, panji-panji kita, agar mereka bisa datang mendekat dengan kita, sehingga bisa mereka mengkolonize kita lebih dalam dan lebih lanjut. Itu strategi mereka. Dan hingga saat sekarang, tanpa disadari, panji-panji kita, bendera-bendera kita itu masih mereka gunakan sampai sekarang. That's the fact. Sebarkan video ini, sebarkan berita ini, sebarkan kabar ini, biar semua orang tahu, biar seluruh dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. And actually, I also baru tahu dari video ini. Terima kasih sekali lagi kepada videonya Ustadz Zul Pandan untuk video yang sangat mencerahkan ini. Dan buat kalian juga, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Give your comment in the comment box. I'll be so happy to read your comments later. And I think that's all for today. Hopefully that you find this video good, everyone. If you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And if you like this channel, don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much for all the kind support given to me until this time. Thank you so much, Malaysia. Boleh love always from Indonesia.
Stay healthy everyone, I'll talk to you.